Kita ni semua masuk neraka tuan-tuan sebab buh nama hati-hati di masjid. Buh nama sunat wuduk. Buh nama sifat 20. Masuk neraka sebab buh nama. Ya Allah, teruknya Islam ni, buh nama buh masuk neraka. Sedangkan yang kita buat tu, itulah yang Nabi suruh. Allah. Inilah yang katakan kejahilan. Ini jahil. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, karena sekarang adalah bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, kali ini kita akan reaksi dan mengaji kepada Ustadz Sofhan Halim daripada channel audio kuliah guys ya, linknya di deskripsi, silahkan subscribe ya teman-teman sekalian. Dan di sini judulnya adalah Geng Wahabi Tanya, sifat 20 ini datang dari mana. Oke, jom kita tengok bersama dan kita belajar ya kepada Ustadz Sofhan Halim. Let's go. Teman-teman syurga kuliah maghrib. Wahabi suka tanya sifat 20 tu datang dari mana. Zaman Rasulullah tak ada. Zaman Imam Syafi'i pun tak ada. Tiba-tiba datang sebut sifat 20. Betul. Betul apa dia cakap ni. Yeah? Sifat 20 ni memang tak ada dalam zaman Rasulullah. Zaman Imam Syafi'i pun tak ada. Apa yang tak ada? Istilah sifat 20 tu tak ada. Jangankan istilah sifat 20, istilah ilmu tauhid tu pun tak ada. Ada zaman hadis mana tuan-tuan jumpa? Qala Rasulullah SAW, telah bersabda lah Nabi SAW, ketika mengajar ilmu tauhid. Ada Rasulullah, ini pelajaran ilmu tauhid, ini pengajian fiqh. Mana ada? Betul, memang tak ada. Nama tu semua bid'ah. Semua bid'ah. Tapi makna daripada pengajian sifat 20 itu sudah ada di zaman Rasulullah. Allah. Saya ulang lagi. Apa yang dipelajari dalam sifat 20? Sifat wujud, sifat kidam, sifat bakok. Benda ni ada tak pada Allah Ta'ala? Ada tak ada? Ada. Tak ada seorang pun berani kata tak ada. Ya? Yeah? Tak ada seorang pun berani kata tak ada. Zaman Rasulullah mengajar mengenal Tuhan, ada tak benda-benda ni disebut oleh Rasulullah? Ada. Tapi dengan cara dan ayat-ayat yang berlainan, sesuai di zaman itu semua senang faham. Allah. Yeah? Ketika zaman itu. Tapi istilah fiqh, istilah tauhid, sifat 20 memang tak ada. Tapi apa yang ada dalam ilmu sifat 20 ni dah ada sejak zaman Nabi Adam. Jangan memang suruh zaman Nabi Adam dah ada dah. Benda yang sama. Habis kenapa bila akhir zaman ni buh nama sifat 20? Zaman dulu tak buah nama sifat 20. Supaya senang faham, senang kita nak belajar. Kerana ilmu ni macam benih, dia tak macam tu je. Dia mengembang, dia berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang. Tidak statik. Lebih makin lama makin halus, makin mudah dipelajari, makin mudah dipelajari. Adakah perkara ni kalau kita buat kita masuk neraka? Betul masuk neraka kalau apa yang kita ajar ni bertentangan apa yang Rasulullah ajar. Tapi kalau apa yang dia ajar itu sama sebiji macam isi yang Nabi Allah Rasulullah ajar, iaitu Allah yang kita sembah ni wujud, Allah yang kita sembah ni berkuasa, Allah yang kita sembah ni ada sifat iradah, sama
Cuma kita buh nama je. Kita buh nama. Ini adalah masalah tauhid. Serupa macam masalah fiqh. Wali kata, ha? Ha. Ukur sembahyang ni berapa? Berapa tuan-tuan? 13. Pernah jumpa hadis? Siapa sini pernah jumpa hadis? Nabi mengajar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arkanus solah 13. Siapa jumpa? Saya bagi RM1. Rasulullah mengajar rukun sembahyang 13, ha? Hafal. Tak ada. Mana mari kata 13 ni? Faham daripada hadis Nabi. Faham daripada kata Nabi tu. Malah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah pun cakap, tak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan sembahyang itu wajib. Ada Nabi kata sembahyang itu wajib? As-salatu wajib. Yang ada aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Habis mana datang kata wajib ni? Wajib tu bid'ah juga. Jangan kata sifat 20 bid'ah. Sebut wajib, sunat, haram tu pun bid'ah juga. Sebab tak ada. Tak ada dalam Quran kata sembahyang tu wajib. Yang ada aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Ayat kata sembahyang wajib tak ada. Habis kenapa dia kata wajib? Bid'ah. Bid'ah lah sebut tu. Tapi aqimu tu fi'lu amrin. Fi'l amar menunjukkan pada wajib. Maka di situlah datangnya makna wajib. Allah. Nampak. Ini saya kalau nak urai panjang lagi tu. Banyak lagi. Banyak benda yang Rasulullah tak sebut. Macam sifat 20 tadi lah. Tapi isi dalam sifat 20 tu, itulah yang apa Rasulullah ajar, apa Imam Syafi'i ajar. Cuma namanya saja dibubuh. Tebuh nama tu. Tak usah jauh dah tuan-tuan. Sembahyang tuan-tuan sembahyang sunat. Ya? Sembahyang sunat sesudah wuduk. Sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk. Siapa sini boleh tunjuk saya satu hadis Nabi kata ini sembahyang sunat wuduk? Tak ada. Nabi kata bila engkau telah berwuduk, sembahyanglah engkau 2 rakaat. Fasalli rak'atain. Nabi tak kata sembahyang sunat wuduk. Habis mana buah nama sunat wuduk? Bida'ah. Nama sunat wuduk tak ada zaman Rasulullah. Memang tak ada. Yang ada sembahyang sunat lepas wuduk. Habis nak panggil apa tu? Nak panggil apa sembahyang sunat lepas wuduk ni? Sunat wuduk, buah nama. Tahiyatul masjid. Nabi tak pernah kata siapa masuk masjid kena sembahyang tahiyatul masjid. Ada siapa jumpa hari tu? Saya bagi RM100 lagi. Kok ada dalam duit ni. Nabi kata bila kamu masuk dalam masjid, ya, falyusalli rak'atain. Sembayanglah kamu 2 rakaat. Nabi tak kata kamu sembayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Tak pernah Nabi sebut bid'ah perkataan tahiyatul masjid itu. Tak pernah sebut. Tapi masuk masjid sembayang 2 rakaat itu untuk apa? Hormat Tuhan yang menjadikan masjid. Dinamakan tahiyatul masjid. Timbul soalan. Habis selama ni semua ulama kita ni memandai-mandailah. Bubuh nama tu, bubuh nama ni. Rasulullah tak sebut pun semua tu. Memandai-mandai kata 13 rukun. Memandai-mandai. Ini semayang, ini semayang, ini. Kenapa nak buat macam tu? Kerana Nabi berkata, innamal a'malu bin niat. Walikulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja amal itu dengan niat. Kau masuk ni, kau semayang ni. Semayang apa ni kau masuk masjid ni? Kau niat nak semayang apa ni? Semayang sebab Nabi suruh semayang. Untuk apa? Nak hormat masjid. Bahasa Arab panggil apa? Tahiyatul masjid. Lepas wuduk kau sembahyang 2 rakaat ni, sembahyang 2 rakaat apa ni? Yalah, 2 rakaat lepas wuduk. Sunat wuduk lah. Nak sebut nama apa lagi? Buh nama sunat wuduk. Semua tu bida'ah. Dengan makna, tak ada dalam zaman Rasulullah disebut nama itu. Tetapi bila kita buat, itulah yang Nabi suruh. Itulah Nabi suruh. Timbul soalan. Yang ketiga, soalan ketiga, adakah seorang itu masuk neraka sebab membuat nama-nama yang bid'ah ni? Neraka tak? Sebab dalam hadis Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah tu sesat, tiap-tiap yang sesat masuk neraka. Kita ni semua masuk neraka tuan-tuan sebab buh nama tiap-tiap masjid. Buh nama sunat wuduk, buh nama sifat 20.
masuk neraka sebab aku buh nama. Ya Allah, teruknya Islam ni, buh nama masuk neraka. Sedangkan yang kita buat tu, itulah yang Nabi suruh. Allah. Ha, inilah yang katakan kejahilan. Ha, ni jahil. Ha, ni jahil ni. Ha? Jahil yang tak dimaaf ni. Ha? Membina'ah kau orang sebab kau tak faham yang mana bida'ah, yang mana tak bida'ah. Bida'ah tu, ya? Pembahasan yang sangat panjang lah. Wallahu'alam. Ada lagi sana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, so itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Sofhan Halim. Sangat mudah difahami dan sangat mudah kita cerna ya teman-teman daripada perkataan-perkataannya seperti itu. Dan memang ya bid'ah seperti itu ya guys ya. Setiap yang tidak dilakukan ataupun yang tidak disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad itu bid'ah seperti itu. Maka bahasa kita pun jadi bid'ah seperti itu ya guys ya. Nama-nama yang kita buat sifat 20 ataupun tahiyatul masjid atau bisa dikatakan sunnah wudhu ya kan. Nah di situ juga Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan hal demikian. Nah untuk memudahkan, karena kita itu beda tempat ya kan. Kalau di Arab mungkin pakai bahasa Arab ya kan. Tapi kalau di Indonesia, kalau tidak di apa namanya digamblangkan seperti itu bahasanya, maka sangat-sangat sulit untuk difahami seperti itu guys ya. Apalagi istilahnya kekurangan pengertian daripada bahasa Arab. Kalau kita baca bahasa Arab pandai itu gak apa-apa gitu kan, menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau istilahnya kita tidak bisa melafalkan bahasa Arab dan bahkan kita tidak faham, maka kita gamblangkan untuk bahasa itu sendiri guys ya. Intinya perbuatan itu tetap yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jazakumullah Ustaz Sofhan Halim. Dan bagaimana komentar teman-teman sekalian, silahkan komen di bawah ya guys ya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat baik di video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.